Qiyarqing peserta di Akademi Asia 6 Indosiar, akhirnya minta maaf pada Rizky Billar terkait tingkah lakunya yang kurang berkenan saat berduet dengan Lesti Kejora. Finalis yang berasal dari negara Filipina tersebut juga memohon maaf jika terlalu nempel dan keseringan menggenggam tangan Lesti Kejora saat mereka berduet di atas panggung top 4 result show di Akademi Indosiar tersebut. Diakui Qiyarqing, hal itu terjadi karena dirinya cukup grogi saat berhadapan secara langsung dengan Lesti Kejora. Menurutnya, Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut yang sangat diidolanya selama ini. Menanggapi hal itu, sampai detik ini belum ada klarifikasi dan tanggapan langsung dari Rizky Billar mengenai permintaan maaf dari Qiyarqing tersebut. Selain itu, seperti yang diketahui, penampilan Lesti Kejora saat berkolaborasi dengan para peserta ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar, cukup sukses membuat seluruh penonton di seluruh tanah air berdecak kagum. Baik saat berduet dengan Melili, Qiyarqing, Lovely maupun Iqbal Lida. Tak hanya itu, penampilan Lesti Kejora juga berhasil menghipnotis seluruh dewan juri yang hadir di acara The Academy Asia 6, baik itu Soimah Pancawati, Selvi Lida, Denada dan beberapa dewan juri lainnya. Yang tak kalah menariknya lagi, mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, juga sampai geleng-geleng kepala melihat penampilan Lesti Kejora kala berduet dengan para peserta The Academy Asia 6 Indosiar tadi malam. Kemampuan Lesti Kejora dalam bernyanyi memang tak perlu diragukan lagi. Suaranya yang begitu merdu, ditambah lagi dengan gaya penghayatannya yang cukup mempesona, membuat semua aksinya di atas panggung selalu mencuri perhatian para penonton. Tak heran jika di setiap penampilannya di semua acara, selalu tuai pujian dari masyarakat Indonesia. Selain itu, diketahui Lesti Kejora tak hanya lihai menguasai panggung, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut, juga begitu cerdas memahami kemampuan teman duetnya saat bernyanyi. Lesti Kejora tahu betul cara mengimbangi suaranya saat berkolaborasi dengan penyanyi lain, apalagi saat berduet di atas panggung kompetisi. Setelah sukses menjadi bintang tamu paling spesial di ajang dangdut di Akademi Asia 6 tadi malam, Lesti Kejora langsung banjir pujian dari banyak warganet Indonesia. Tak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, bahkan sederet artis dan penyanyi top tanah air, juga memuji penampilan Lesti Kejora di Indosiar. Diketahui, dalam ajang dangdut tersebut, Lesti Kejora sukses melantunkan single Kejora yang berduet dengan Melili. Single Lebih Dari Selamanya, berkolaborasi dengan Qiyarqing peserta asal Thailand. Single Egois dengan Lovely, dan single Sekali Seumur Hidup bersama dengan Iqbal peserta asal Indonesia. Namun, dari semua penampilan Lesti Kejora tadi malam, yang paling mencuri perhatian publik adalah ketika Lesti berduet dengan Qiyarqing. Terlihat, peserta asal Filipina tersebut begitu grogi saat bernyanyi dengan jebolan terbaik Indosiar tersebut. Bahkan hal itu diakui sendiri oleh Qiyarqing setelah duet mereka selesai. Menurutnya, hal itu terjadi tak lain dan tak bukan, karena ternyata Qiyarqing merupakan salah satu peserta yang begitu mengidolakan Lesti Kejora. Sebagai tambahan informasi, yang tersenggol tadi malam di top keempat result show adalah Iqbal peserta asal Indonesia.